Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan pekan kedua Piala AFF U16 Rabu 3 Agustus 2022 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Piala AFF U16 Matchday kedua Grup A, Rabu 3 Agustus 2022, Filipina kalah 0-5 versus Vietnam. Pertandingan lainnya, Singapura kalah 0-9 versus Indonesia. Berikut klasemen sementara Piala AFF U16 tahun 2022. Berikut top skor sementara Piala AFF U16 tahun 2022. Jadwal pertandingan Kamis 4 Agustus 2022. Pertandingan Grup B, Brunei versus Timor Leste jam 15.00 dan Laos versus Thailand jam 19.00. Jadwal pertandingan Jumat 5 Agustus 2022. Pertandingan Grup C, Kamboja versus Australia jam 15.00 dan Myanmar versus Malaysia jam 19.00. Jadwal pertandingan Matchday ketiga Sabtu 6 Agustus 2022. Pertandingan Grup A, Singapura versus Filipina jam 20.00 dan Indonesia versus Vietnam jam 20.00 live aplikasi video dan Indosiar. Berikut daftar pemain Timnas Indonesia U16 tahun 2022. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Piala AFF U16 tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.